Johor Darul Takzim berada 250 ranking kelab terbaik dunia dan ke-15 terbaik Asia. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim kini berada di kedudukan 250 kelab terbaik dunia dan ke-15 terbaik di Asia menerusi IFFHS ranking. Ini susulan pengumuman daripada Persekutuan Sejarah dan Statistik Bola Sepak Antarabangsa IFFHS telah menyenaraikan 500 pasukan terbaik dunia dan kelab terbaik di dunia bagi tahun lalu menurut IFFHS ialah CR Flamengo, kelab dari Serie A Brazil setelah berjaya menggondol dua kejuaraan iaitu Copa do Brasil 2022 dan Copa Libertadores. Johor Darul Takzim terus mencipta sejarah apabila menduduki tangga ke-15 di Asia dan 250 di dunia. Skuad kendalian Esteban Solari juga terus menjalani latihan di Shabab Stadium selepas perlawanan kontroversi semalam menentang Levski Sofia. JDT bakal menentang Lokomotiv Moskow pada 2 Februari ini dan Zenit St. Petersburg sebagai perlawanan penutup. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.